Selamat siang. Alhamdulillah KTT ke-42 ASEAN telah berhasil diselenggarakan dengan lancar dan dengan hasil yang baik. Indonesia ingin melihat ASEAN kuat mampu menghadapi tantangan tanggap terhadap dinamika dan tetap memegang peran sentral di kawasan. Oleh karena itu, kemarin saya ajak para leader untuk berlayar bersama naik kapal pinisi. Agar suasananya rileks dan kekeluargaan. Karena memang ASEAN ini adalah satu keluarga. Ikatannya sangat kuat. Kesatuannya sangat penting untuk berlayar menuju tujuan yang sama, menjadikan ASEAN epicentrum of growth dan kawasan damai, stabil, dan sejahtera. Adapun beberapa kesimpulan penting dari KTT ini adalah yang pertama, hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leader termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara-negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Yang kedua terkait Myanmar. Pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi dan Five Point Konsensus memandatkan ASEAN harus engage dengan semua stakeholders. Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan. Dan Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk dengan junta dan seluruh Stakeholder di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan, dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition, melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan, sehingga saya tadi menyampaikan di pertemuan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting tanpa kesatuan akan mudah. Bagi pihak lain untuk memecah ASEAN, dan saya tidak yakin tidak satu pun. Saya ulang, saya yakin tidak satu pun negara ASEAN menginginkan hal tersebut. Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar, kekerasan harus dihentikan, dan rakyat harus dilindungi. Yang ketiga, terkait penguatan kerjasama ekonomi. ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia, sehingga hilirisasi industri menjadi kunci. Selain itu, implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara sepakat untuk diperkuat. Ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN semakin kuat dan semakin mandiri. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan MSCTV. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan juga share.